ketemu lagi bersama saya Kaswan di channel Baharista TV. Oke, tonton terus ya dan tutorial pembuatan minuman kekinian dari saya. Oke, hari ini saya akan membuat strawberry smoothies ya. Jadi bahan-bahannya tuh simpel saja teman-teman. Boleh kamera sedikit. Jadi sini bahannya cuma strawberry jam, ada sirup strawberry. Sini saya menggunakan merek biasa saja yaitu Marjan. Terus ini ada buah semangka untuk garnish sama buah strawberry. Oke. Jadi langsung saja kita buat. Pertama-tama kita blender dulu ya strawberry jam. Kurang lebih 30 gram ya. Oke, di sini saya menggunakan strawberry 1 biji saja. Kalau mau lebih strong strawberry bisa ditambah 2 atau 3. Lalu kita masukkan es batu kurang lebih 130 gram. Lalu kita blender. Ini saya menggunakan blender kasar ya. Kalau mau blender agak halus juga agak lama tidak apa-apa, bisa juga. Terus yang terakhir kita mengisi garnish, kita hias. Jadi dia harus kental ya, dia harus kental, harus padat gitu. Makanya dengan tujuan itu saya memblender tidak terlalu halus. Terakhir kita gunakan.
Oke, jadi seperti inilah mixed berry smoothies. Oke, jadi gampang kan? Hanya menggunakan strawberry jam, sirup strawberry, kita sudah bisa menikmati minuman segar ya. Dan harga jualnya juga lebih murah. Jadi seperti inilah teman-teman. Oke, selamat mencoba. Sekian dari saya.